Assalamualaikum sahabat Story Lovebird, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini Story Lovebird akan membagikan info tentang harga setor Lovebird standar. Ini info untuk para peternak Lovebird, simak sampai selesai, harganya semakin hancur. Untuk harga setor Lovebird standar saya akan mulai dari paruh merah warna hijau, kuning, harganya semakin hancur untuk harga setornya. Untuk paruh merah harga setor ke pengepul harganya disamaratakan, yaitu harga setornya di Rp20.000 sampai Rp25.000. Jadi buat sahabat Story Lovebird, para peternak hari ke hari sudah tidak menguntungkan lagi. Apalagi hari ke hari harga millet putih semakin naik. Harus kita ingat perjuangan meloloh anakan Lovebird sampai mandiri itu sangat menyita waktu kita. Selanjutnya kita update harga setor untuk Lovebird paruh putih. Harganya sama diratakan untuk Lovebird Blue FC, Batman, Kobal, Biru Mangsi, Blue S, dan untuk harga setornya di kisaran Rp35.000 sampai Rp40.000 untuk Lovebird jenis paruh putih ini. Jadi buat sahabat semuanya, apakah kalian akan lanjut ternaknya? Menurut saya kalau kalian tahu strategi pasar, kalian pasti akan lanjut ternaknya. Kita harus upgrade materi untuk Lovebird standar ini. Kita bisa mengganti indukan ke materi klasik. Karena materi klasik ini harganya stabil dari waktu ke waktu, ini adalah Lovebird klasik yang saya maksud, yang ke-1 Lovebird albino dan yang ke-2 Lovebird lutino. Harga untuk Lovebird ini sendiri semakin naik harganya dari waktu ke waktu. Dengan kita upgrade materi pasti kita dapat lebih dari ternak burung ini. Jadi untuk sahabat hobi segeralah upgrade materinya dari yang biasa ke klasik. Semoga bermanfaat info ini untuk para peternak Lovebird dari Sabang sampai Merauke. Wassalamualaikum.